Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Wilson. Yeay, akhirnya kita naik pangkat. Iya kak, kita sudah jadi polisi patroli. Iya, biasanya kan tugas kita menjaga kantor polisi. Nah, Ibu Polisi Iyo, hari ini kami sudah mulai patroli. Tentu saja. Nah, kalian tugasnya menangkap penjahat. Kalau berhasil, nanti Ibu Polisi akan beri hadiah lencana. Wah, lencana. Wih, keren sekali. Ayo Mio, kita akan mulai bertugas sekarang. Yuk, kita mulai dari rumah kita. Ayo, aku ikut. Yeay, kita akan tangkap penjahat. Biar dapat lencana kan, Kak? Tentu saja, Mio. Kok di sana ada Kak Sakura? Wah, Kak Sakura beli motor baru ya? Wow, keren. Motornya warna pink. Iya, Yuta. Tadi Kak Sakura baru beli dari Pak Ipe. Ini bukan motor baru. Tentu saja, ini kan motor bekas. Tapi motornya masih kelihatan baru. Wah, keren nih. Iya, Kak Sakura mau pakai motor ini buat jualan es krim. Nanti Kak Sakura akan buat di belakangnya ada tempat es krimnya. Kak Sakura mau coba dulu. Es krim. Hihi, wah lucu sekali Kak. Kak Sakura mau jualan es krim. Aduh, apa Kak Sakura bisa naik motor atau tidak ya? Mudah-mudahan aja Kak Sakura cepat lancar naik motornya. Nanti Kak Sakura bisa jualan es krim secepatnya. Nanti kalau uang Kak Sakura sudah banyak, Kak Sakura mau bangun toko es krim. Wah, pasti keren sekali. Yeay, Kak Sakura mau jualan es krim. Jadi kita bisa makan es krim setiap hari kan, Mio? Iya deh, Kak. Di sini sepi sekali. Aku sudah lari dari penjara. Dan sekarang aku lapar sekali. Gimana kalau aku copet aja uang orang yang lewat dari sini? Tapi, itu dia, ada orangnya. Orang itu bawa dompet, sepertinya banyak uangnya. Baiklah, kalau begitu aku akan ambil aja dompetnya. Tolong, copet. Aku harus lari. Gimana kalau aku sembunyi aja di rumah ini? Copet, tolong. Wah, Mio, sepertinya ada orang kecopetan. Ayo, kita segera beraksi. Iya, Kak. Wah, sepertinya dari belakang rumah kita. Tolong, copet. Aduh, gimana ini uangku? Rupanya Kak Ayumi ya? Iya nih. Waduh, Yuta, tolong Kak Ayumi. Tadi tas Kak Ayumi dicopet sama pencopet. Dia lari ke belakang rumahmu. Wah, benarkah? Kalau gitu ayo kita kejar. Mio, cepat Mio. Wah, di mana ya pencopetnya? Ayo kita cari. Gimana ini? Aku harus lari kemana? Di sana sepertinya ada motor. Wah, kebetulan sekali. Aku akan ambil aja motor itu dan lari dari sini. Awas, aku mau ambil motor ini dulu. Wah, kamu siapa? Hahaha. Aku sudah mendapatkan satu motor. Aku bisa kabur. Hei, pencuri, berhenti, motorku. Kak Sakura, ada apa Kak Sakura? Itu, motorku malah diambil pencuri. Hei, berhenti. Wah, kasihan Kak Sakura. Motor barunya malah dicuri. Ayo, kita bantu. Serahkan uangmu. Tidak, waduh ada copet. Waduh, Kak Sakura, uangnya malah diambil. Tolong, copet. Hahaha, aku sudah dapat dompetnya. Wah, aku harus kejar dulu pencurinya. Ayo, Kak Sakura. Yuta, cepat bantu aku buat tangkap pencuri. Iya kak, kakak harus kejar pencurinya. Ayo. Aku harus makan makanan supaya aku bisa kuat melawan pencurinya. Baiklah. Ciat. Aku tidak akan biarkan kamu mengambil uangku. Wah tidak, aku tertangkap. Yeay, kita sudah berhasil mengalahkan satu pencuri. Yeay, Kak Sakura menang. Untung aja pencurinya nggak berhasil kabur. Kak Sakura lagi ambil uang di bank. Tapi di belakangnya ada pencuri kak. Iya. Wah, Kak Sakura, awas. Di belakangmu ada pencuri. Kita hitung dulu uangnya. Hahaha, aku akan ambil dulu dompetnya. Awas, Kak Sakura, di belakangmu. Apa? Waduh, gawat. Uangku diambil. Hahaha, coba aja kejar aku. Baiklah, aku akan mendapat kamu. Hop. Yeay, Kak Sakura digandong pacarnya. Lucu ya, Kak. Tunggu, aku mau ganti aja jadi naik sepeda. Ini kan lebih cepat. Aku akan kejar pencurinya. Aku makan dulu apel ini dan es krim. Kak Sakura jangan makan es krim. Jadi, aku harus makan apel, Kak? Iya. Nah, aku sudah dapatkan kamu pencurinya. Aku lawan dulu. Cat. Ayo. Wah, tidak. Aduh, aku tertangkap lagi. Yeay, kita berhasil menangkap pencurinya lagi, Yuta. Iya, Kak.
kita bawa aja ke kantor polisi. Oke, kali ini Kak Sakura mau ajak Baby jalan-jalan dulu. Baby Nana. Kak Sakura, kita beli es krim yuk. Ayo, kita beli es krim. Wah, Kak Sakura awas. Hah, tidak. Oh, apa? Baby Nana diculik. Ayo, kita kejar pakai kuda. Awas, kamu tidak akan kubiarkan lolos. Ayo, Kak Sakura, cepat berenang. Iya, aku akan mengejar dulu pencurinya. Nah, sekarang Kak Sakura mau naik sepeda dulu. Kita makan dulu semangkanya. Biar cepat ya, Yuta. Waduh, kita tambah kecepatan. Lalu, makan lagi. Nyam. Itu dia pencurinya kan? Rasakan ini, penculik cap. Yeay, kita berhasil lagi. Wah, tidak. Wah, Baby Nana sudah selamat. Yeay, untung aja kita berhasil menangkap pencurinya kan, Kak? Baiklah, sekarang Kak Sakura. Wah, Kak Sakura lagi foto-foto nih. Sama motor barunya. Iya, aku baru dapat beli motor baru. Tapi di belakang Kak Sakura ada pencuri. Ah, nggak mungkin. Hahaha, ada motor baru. Wah, kabur. Apa? Motorku. Waduh, gawat. Kak Sakura, cepat kejar pencurinya. Iya, Kak Sakura akan menyet dulu. Hop. Aduh, Kak Sakura sepertinya terlalu berat deh. Mesti olahraga supaya jadi kurusan. Oke, nah sekarang Kak Sakura sudah bisa lari kencang. Ayo Kak, makan sayuran. Oke, dan olahraga juga. Hop. Kita nggak boleh makan burger. Nanti Kak Sakura larinya jadi lambat. Nah, naik kuda. Hop. Awas kamu pencuri. Hahaha, aku di sini. Awas. Aku berhasil melawan pencurinya sekarang. Terus kita kejar. Waduh, di mana motorku ya? Rupanya ada di sini. Baiklah, tendangan maut. Wah, tidak. Yeay, motor Kak Sakura selamat. Wah, Kak Sakura untung aja ya, Kak. Kali ini Kak Sakura sedang naik mobil. Wah, mobil baru. Hahaha. Awas, Kak. Di sana sepertinya ada pencuri lagi. Mana? Kak Sakura nggak nampak. Sekarang Kak Sakura mau jalan-jalan dulu. Wah, apa? Awas. Aku akan ambil mobil barumu. Tidak. Kembalikan mobilku. Aku akan kejar. Ayo, Kak. Cepat kejar pencurinya. Nah, Kak Sakura mau pakai terbang aja. Wih, kita bisa terbang tinggi. Di mana pencurinya? Loh, kok pencurinya sudah hilang? Ayo, Mio, kamu bantu Kak Sakura. Ayo, kakak harus ambil dulu makanan. Tapi jangan yang pijak, Kak. Nanti kakak bisa jadi gemuk. Jadi nggak bisa lari kencang. Oke, hop. Nah, Kak Sakura sudah hampir sampai di finish. Dan hop, wah, kita naik trampolin. Ayo, Kak. Hop, nah, Kak Sakura sudah sampai. Baiklah, pencuri. Rasakan ini. Hop. Tidak. Aku akan balas. Lihat aja. Di mana mobilku? Wah, kamu sembunyikan di mana? Aku sembunyikan di suatu tempat. Rasakan ini. Ayo, Kak. Kakak harus berhasil mengalahkan pencurinya. Baiklah. Hop. Aduh. Sekali lagi. Rasakan ini. Hop. Waduh, tidak. Yeay, pencurinya sudah kalah. Kembalikan mobilku. Dan kita bawa aja pencurinya ke kantor polisi ya, Mio. Iya, Kak. Wih, seru, Mio. Kita berhasil menangkap pencuri. Baiklah, kakak. Wah, Kak Sakura mau dilamar ya. Kak Sakura mau menikah. Wah, sekarang aku akan memberimu cincin ini. Wih, ada cincinnya. Awas. Apa? Cincinnya malah dibawa kabur pencuri. Aku akan kejar kamu, pencuri. Ayo, Kak. Aku makan dulu. Makan nyam. Tapi kakak jangan makan kebanyakan burger. Oke, Yuta. Sekarang Kak Sakura mau kejar aja pakai kuda. Hop. Awas. Di mana ya pencurinya? Hop. Wah, kita makan dulu. Aduh, hati-hati. Ada jembatan kaca. Nah, makan. Oh, kita harus lewati jembatan tali. Dan, yes, ini dia pencurinya. Aku sudah mendapatkanmu. Nah, kita adu panco sekarang. Aku akan tambah kekuatan. Tidak, aku kalah. Yeay, Kak Sakura berhasil mengalahkan pencurinya dengan adu panco. Yes, kita dapat satu mobil. Wah, keren ya, Kak. Baiklah, sekarang kita ke level berikutnya. Kak Sakura sedang apa ini? Wah, tidak, motorku dibawa kabur lagi. Ayo, Kak. Yuta akan bantu kakak kejar pencurinya. Baiklah, sekarang aku harus makan apa ini? Aduh, jembatan kaca. Wah, aku tidak boleh terlalu gemuk. Kalau enggak, nanti kacanya bisa pecah. Nah, sekarang aku makan dulu. Hop. Wah, kita naik perahu. Yes. Nah, sekarang makan lagi burger. Harus makan sayur, Kak. Baiklah, kita tambah sayur.
Wah, sekarang Kak Sakura sudah bisa lari dengan kencang. Kak Sakura sudah kurusan. Oke, wih, ini dia motornya. Kembalikan motorku. Apa? Wah, tidak, aku kalah lagi motornya. Yeay, Kak Sakura menang. Kita berhasil mendapatkan motorku lagi loh, Yuta. Oke, nah kita lanjut lagi ke level berikutnya. Kak Sakura lagi jual lukisan. Hah, apa? Itu kan pencuri tadi. Hah, dia cuma pembeli, Yuta. Wah, lukisan Mona Lisa ini mahal loh. Hahaha, aku akan mengambilnya. Waduh, rupanya dia pencuri. Waduh, gawat nih. Aku akan kejar dulu. Itu kan lukisan mahal. Nah, hop, aduh, aku malah jatuh ke lava. Ya ampun, Kak Sakura. Baiklah, baiklah, kita ulang lagi ya, Yuta. Hop, nah, Kak Sakura harus makan dulu biar punya tenaga buat kejar pencurinya. Hop. Yeay, apa? Kak Sakura jadi endut. Ya ampun, ini berat sekali. Aduh, aku jadi tidak bisa berlari kencang dan kacanya tidak. Kacanya malah pecah. Wah, itu pasti gara-gara Kak Sakura terlalu berat. Baiklah, kalau gitu kita ulang lagi ya. Kali ini Kak Sakura bakalan diet. Nah, makan. Kita makan makanan sehat aja biar Kak Sakura bisa lari kencang ya, Yuta. Nah, sekarang olahraga dulu. Wah, kita tambah dulu sayuran. Oh, kacanya peretak. Tapi untung aja nggak pecah. Kak Sakura sekarang kan sudah diet. Wah, awas ada lava. Dan kita naik mobil. Wih, kita kejar pencurinya. Oh, titit, permisi. Dan tambah kecepatan. Wih, kita sudah sampai di finish. Hei, kamu pencuri. Kembalikan lukisan mahal tadi. Tidak. Oh, baiklah, kalau gitu rasakan ini. Wow. Yeay, kita menang. Lukisannya berhasil diselamatkan, Yuta. Yuta akan bawa dulu pencurinya ke kantor polisi. Wah, kita berhasil, Kak. Kali ini Kak Sakura lagi bawa Doggy jalan-jalan. Yuk, kita beli burger ya, Doggy. Oke, kita jalan-jalan dulu. Oh, tidak. Doggyku dibawa kabur. Apa? Ayo kita kejar pencurinya. Wah, Kak Sakura harus gimana ini, Mio? Ayo, Kak. Kakak harus makan sayuran. Oke. Yeay, Kak Sakura jadi kurus, jadi bisa bergelantungan. Ada burger. Nah, kita kuruskan lagi Kak Sakuranya. Nah, sekarang sudah, Mio. Baiklah, Kak Sakura sekarang harus berenang. Makan dulu sayuran. Waduh, gimana ini? Kok panjang sekali ya kolam renangnya? Wah, kita sudah sampai. Oke, Kak Sakura, pilih buku. Yes, sudah. Dan sekarang, mana dia pencurinya? Hei, serahkan dogiku. Hohoho, aku sudah menangkapnya. Rasakan ini. Ayo, Kak, kalahkan pencurinya. Ciat. Oh, tidak, aku sampai terbang. Yeay, Kak Sakura menang. Wah, doginya sudah berhasil kita selamatkan. Oke. Sakura, ini adalah cincin buatmu. Wah, Kak Sakura mau menikah. Tapi hati-hati ya. Jangan-jangan di sekitar sini masih ada pencurinya. Iya, Mio. Kalau pencurinya datang, kita tangkap ya, Mio. Wah, itu dia cincinnya. Oh, hahaha, aku akan mengambilnya. Apa? Waduh, cincinnya malah dibawa kabur lagi. Yuk, kita kejar pencurinya lagi. Kakak harus makan sayur dulu biar larinya kencang. Oke. Wah, ada jembatan kaca. Baiklah, sekarang coba pakai hoverboard. Wah, kita kejar. Oh, tidak, pencurinya sudah kabur jauh. Kemana ya pencurinya? Kok sudah hilang? Wah, kita sudah hampir sampai. Kakak, sepertinya Kak Sakura harus makan banyak burger supaya punya tenaga buat melawan pencurinya. Baiklah, sekarang tap. Kita adu panco. Aku kalah. Yeay, sekarang pencurinya Mio bawa ke kantor polisi ya, Kak? Iya, Mio. Biar pencurinya tidak berulah lagi. Wah, Kak Sakura, kali ini dapat HP baru. Mau selfie dulu, ah. Tunggu dulu, Kak Sakura. Di belakang Kak Sakura, ada yang mau ambil motor Kak Sakura. Hohoho, aku dapat motornya. Kabur. Apa? Wah, gawat nih, motorku. Ah, aku mau kejar dulu. Ayo, Kak. Aduh, gara-gara terlalu gemuk, aku jadi tidak bisa berlari kencang. Kakak harus olahraga. Nah, sudah. Sekarang Kak Sakura sudah jadi kurus. Awas pencuri, aku akan mengejarmu. Aku harus makan makanan sehat dulu. Makan. Aduh, malah termakan burger. Chat, wah, di sana ada kuda. Ayo, Kak, diambil. Oke, wah, Kak Sakura sudah bisa naik kuda. Sekarang Kak Sakura mau makan burger supaya bisa gemuk. Lalu Kak Sakura mau melawan pencurinya. Baiklah, tambah kecepatan. Dan hop,
Wah, Kak Sakura, sekarang Kak Sakura jadi gemuk sekali. Baiklah, rasakan ini. Cat. Oh, tidak. Wah, Kak Sakura dapat bonus kali 9. Yeay, kita berhasil menangkap pencurinya, Mio. Iya, Kak. Yuk, kita lanjut lagi. Hahaha, aku berhasil mendapatkan dompetmu. Awas, aku mau kabur dulu. Apa? Itu kan tasku. Baiklah, aku akan tambah kecepatan dulu. Kakak coba tambah burger, Kak. Burger? Baiklah. Tambah kecepatan. Lalu makan burger. Supaya Kak Sakura jadi gemuk. Nah, sekarang aku akan melawan penjahatnya. Ciat. Apa? Kok sekarang kamu jadi gemuk sekali? Wah, tidak. Yeay, Kak Sakura menang. Yeay. Dompetnya gimana, Kak Sakura? Sudah berhasil Kak Sakura ambil. Oke, sekarang Kak Sakura beli mobil baru lagi loh, warna pink. Kak, kamu siapa? Awas, aku mau mengambil mobilmu. Wah, hahaha, aku kabur dulu. Tidak. Wah, Kak Sakura mobilnya malah diambil lagi. Kak Sakura akan kejar lagi. Nah, sekarang Kak Sakura pakai sayap biar lebih cepat. Di mana mobil Kak Sakura ya? Ayo Kak Sakura, coba Kak Sakura makan pizza. Sepertinya kalau makan pizza Kak Sakura bisa jadi gemuk. Jadi lebih baik Kak Sakura makan sayur aja. Wah, sekarang jadi gemuk sekali. Tapi baik juga ya. Mungkin Kak Sakura bisa menghajar penjahatnya. Lompat, Kak. Hop. Wah, berhasil. Nah, sekarang penjahat, kamu tidak akan bisa kabur. Hop. Hop. Sekali lagi. Hop. Yes. Oh, penjahatnya malah mau adu kekuatan. Ciat, rasakan ini. Aku akan balas. Hahaha. Ciat. Aduh, Kak Sakura, bertahanlah. Aku akan lawan lagi. Ciat. Wah, Kak Sakura menang. Sekarang cepat bawa penjahatnya ke penjara ya, Yuta. Oke, Kak Sakura. Penjahatnya datang lagi. Aduh, Kak, Kakak, di belakang Kakak sepertinya ada pencuri, Kak. Ya ampun, kok Kak Sakura nggak tahu ya? Yes, aku dapat uangnya. Wah, uangku dibawa kabur lagi. Baiklah, aku akan kejar lagi penjahatnya. Ayo, Kak. Pacarku, tolong bantu aku. Wah, Kak Sakura malah digendong pacarnya. Hihihi, lucu ya, Kak. Oke, sekarang Kak Sakura pakai sepeda aja deh, biar lebih cepat. Aduh, kok Kak Sakura jadi gemuk? Sepertinya gara-gara makan es krim. Yah, kalau gitu Kak Sakura mau tambah kecepatan. Wah, Kak Sakura jadi besar sekali badannya. Tapi aku akan melawan penjahatnya. Ciat, gawat ini. Waduh, uangku mana? Kembalikan. Tidak, aku kalah. Yeay, sekarang yuk kita ambil uangnya. Yeay. Hihi, penjahatnya pasti sudah kapok kan, Kak? Iya. Kakak Sakura, Baby Nana mau jalan-jalan. Iya, Baby Nana, yuk kita jalan-jalan. Wah, apa? Wah, Baby Nana dibawa kabur. Hahaha, aku mendapatkan baby. Kak Sakura mau ngejar dulu. Ayo Yuta, bantu aku. Oke, Kak. Ayo berenang yang cepat. Ayo. Kak Sakura, makannya terlalu banyak ya. Iya, Kak. Kakak jadi gemuk. Ya ampun. Kalau gitu Kakak harus diet. Aduh, malah salah makan. Yah, kalau gitu Kak Sakura tambah kecepatan lagi. Ciat. Wah, sudah dekat kan dengan pencurinya? Baiklah. Sekarang ayo kita lawan pencurinya. 3, 2, 1. Ciat. Apa? Wah, kok orangnya bisa kejar aku? Tidak. Yeay, Kak Sakura dapat kali 10, Mia. Aku mau kabur dulu. Kabur dulu. Aku kabur. Aduh, wah, aku malah tertabrak tembok. Itu dia pencurinya. Aku akan kejar dulu. Itu dia. Kamu tidak akan bisa kabur sekarang. Cepat kembalikan motorku dan dompet itu. Ampun. Kakak, sekarang biar kami yang tangani. Nah, pencuri, kita bawa dulu dia ke kantor polisi, Mio. Kita serahkan aja ke ibu polisi, Mio. Biar kapok, Kak. Biar dipenjara aja. Iya, gara-gara penjahat ini, kota Sakura jadi tidak aman, kan? Betul, Ita. Ayo kita bawa ke kantor polisi. Kantor polisi. Wah, tidak akan kubiarkan. Kamu akan berkeliaran lagi. Tidak, aku mau kembalikan aja barangnya. Ibu polisi, Mio, kami berhasil menangkap pencuri. Wah, itu kan pencuri yang kabur kemarin. Cepat penjarakan dia. Oke, Ibu Polisi, yo. Kamu tempatnya di penjara aja. Yeay, kita berhasil, Mio. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu video Dunia Wilson. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat like, subscribe, dan share video ini ya.